Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini tanggal 10 Maret tahun 2021. Aku mau melakukan perjalanan menggunakan kereta api Mutiara Timur Perdana dari Ketapang menuju Yogyakarta. Tapi sebelum ke video trip reportnya, aku mau ajak kalian untuk lihat saat kereta api Mutiara Timur pertama kali diberangkatkan dari stasiun Ketapang. Ini sekarang aku masih di stasiun Kalisat. Yuk ikut aku dulu naik kereta api Pandanwangi dari Kalisat menuju Ketapang. Aku ada di ekonomi 1, sekarang aku sudah naik di kereta api Pandanwangi. Ya, kita lanjutkan nanti di stasiun Ketapang. See you di stasiun Ketapang.
Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah sampai di stasiun Ketapang. Nah, sebentar lagi ini akan langsung keluar. Aku mau langsung keluar dulu. Nanti kita masuk lagi menggunakan tiket KA Mutiara Timur. Nah, untuk sementara kereta api Mutiara Timur belum ada ya di emplasemen stasiun. Mungkin masih ada di depo sana. Nah, ini nggak tahu bakal ada launching apa enggak. Karena di stasiun Ketapang ini juga cukup ramai sih. Nggak tahu ini bakal ada launching apa enggak, tapi kita lihat saja nanti ya. Nah, untuk video trip reportnya nanti ada video khusus ya teman-teman ya. Karena kalau digabung dengan video ini jadi panjang gitu, jadi nggak enak kalian nontonnya. Jadi nanti aku bikinin video trip report tersendiri ya untuk kereta api Mutiara Timur. Oke, sekarang kita akan lihat kereta api Mutiara Timur apakah akan di launching atau tidak. Nanti aku juga kalau ada waktu sih mau ke depo sana, kita lihat lansiran ya. Yuk, ditonton terus sampai selesai. Nah, oke, ini sudah sampai di depo kereta Ketapang, teman-teman. Dan di sini juga ditemani oleh Mas siapa? Kenalan dong. Afri. Mas Afri. Dari mana nih asalnya nih, Mas? KTG. KTG. Instagramnya apa? Nanti tak tulis di sini. Afri RF. Afri RF ya. Oke, yes, nanti tak tulis itu. Nah, ini lansiran kereta api Mutiara Timur, teman-teman. Dari depo kereta Ketapang, dari jalur parkir atau jalur cuci. Ini mau ke emplasemen stasiun nih sepertinya. Yaudah, yuk sekarang kita akan lihat terlebih dahulu. Mantap ini di belakang sendiri ya, eksekutif 4. Ada bagasi ini. Iya, ada bagasi ini. Oke teman-teman, itu barusan kereta api Mutiara Timur. Rangkaiannya sudah dibawa ke emplasemen stasiun. Kemungkinan itu dari jalur 1 ya. Nanti aku langsung naik ke kereta api Mutiara Timur. Tapi nanti untuk video trip reportnya di video berikutnya aja ya. Di video yang lain, di video berbeda. Oke. Nah, sekarang aku mau langsung ke stasiun, kita lihat apakah di sana ada launching atau enggak. Mas Afri, makasih ya udah ditemenin ya. Ya. Ya udah. Oke, teman-teman, yuk sekarang kita lanjut ke stasiun Ketapang.